Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang di DPRD Kabupaten Garut. Perkenalkan, nama saya Esida, Ketua DPRD Kabupaten Garut. Gambaran umum Kabupaten Garut. Secara geografis, Kabupaten Garut mempunyai luas wilayah 3.107 km yang terdiri dari 42 kecamatan, 21 kelurahan, dan 421 desa yang berbatasan dengan Kabupaten Cianjur di sebelah barat, Kabupaten Sumedang di sebelah utara, Kabupaten Tasikmalaya di sebelah timur, dan Samudra Indonesia di sebelah selatan. Dengan panjang pantai 80 km. Adapun secara demografi, Kabupaten Garut mempunyai jumlah penduduk yang mencapai 2,6 juta jiwa. Komoditas perkebunan unggulan Kabupaten Garut diantaranya kopi, cengkeh, teh, aren, tembakau, karet, atsiri, dan kelapa. Serta komoditi jeruk Garut sudah mulai dikembangkan lagi. Objek wisata khas Kabupaten Garut adanya Situ Bagendit, Situ Cangkuang, pemandian air panas, Pantai Sayang Hilang, Pantai Santolo, Pantai Rancang Buaya, dan air terjun Curug Orok. Juga ada Sang Hyang Taraje dan Domba Garut. Oleh-oleh khas Garut, ada dodol Garut, ada jeruk Garut, ada batik Garutan, ada dolok-dolok, ada akar wangi, dan kerajinan kulit di Sukaregang, seperti jaket kulit, sepatu kulit, dan tas kulit. Anggota DPRD Kabupaten Garut berjumlah 50 orang wakil rakyat, yang terdiri dari 8 partai politik. Di antaranya, Partai Golkar mempunyai 8 kursi, Gerindra 8 kursi, P3 7 kursi, PKB 6 kursi, PKS 5 kursi, Demokrat 5 kursi, PAN 5 kursi, dan gabungan PDI dan Hanura 6 kursi. Dari 50 orang anggota DPRD, telah dibentuk 8 fraksi. Sedangkan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut terdiri dari 1. Pimpinan DPRD, ada 4 orang. 2. Badan-badan yang terdiri dari Badan Musyawarah atau Banmus, Badan Anggaran, Banggar, Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda, dan Badan Kehormatan, yaitu BK. 3. Komisi-komisi, Komisi 1 Bidang Pemerintahan, Komisi 2 Bidang Pembangunan, Agrikultur, dan Sumber Daya Alam, Komisi 3 Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri, dan Komisi 4 Bidang Kesejahteraan Rakyat. Demikian sekilas gambaran umum DPRD Kabupaten Garut. Terima kasih atas kunjungannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Struktur DPRD Kabupaten Garut periode 2019-2024. Pimpinan. Ketua Dr. Randa Hajah Eis Ida Wartiah MSI dari fraksi Golongan Karya. Wakil Ketua Enan dari fraksi Gerindra. Wakil Ketua Haji Agus Hamdani GSS PDI dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Wakil Ketua Haji Raden Muhammad Romli SIP MSI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Komisi 1 Bidang Tugas Komunikasi dan Informatika, Otonomi Daerah, Perizinan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kepegawaian, Kependudukan dan Catatan Sipil, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Ketua Haji Subhan Fahmi SIP dari fraksi
Partai Kebangkitan Bangsa. Wakil Ketua Raden Yayu Indrahayu dari fraksi Demokrat. Sekretaris Mukhtarun Wildan dari fraksi Partai Amanat Nasional. Anggota Alit Suherman SPD dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Haji Dian Misparoni dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Deden Sofian SHI dari fraksi Golkar. Hasan Basri dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Dadang Sudrajat SPD dari fraksi Demokrat. Dadan Wandriansyah SIP dari fraksi Gabungan PDI Perjuangan dan Hanura. Komisi 2 Bidang Tugas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Pemukiman, Ketahanan Pangan, Lingkungan Hidup, Perhubungan, Perikanan, Peternakan, Energi dan Sumber Daya Mineral Pertanian, Perencanaan Pembangunan Daerah, serta Penanggulangan Bencana. Ketua Dr. Randes Nagiman dari fraksi Golongan Karya. Wakil Ketua Hamzah AMD dari fraksi Partai Amanat Nasional. Sekretaris Riki Muhammad Sidik Esos dari fraksi Demokrat. Anggota Aji Kurnia dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Aris Munandar SPD dari fraksi Golongan Karya. Dr. Randes Haji Dedi Suryadi Sutarsa NSI dari fraksi Gerindra. Dila Nurul Fadilah SE dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Irfan Agustiana dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Haji Jajang Supriyatna SAG dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Juju Hartati Esos dari fraksi Gabungan PDI Perjuangan dan Hanura. Agus Muhammad Sutarman SE dari fraksi Gerindra. Komisi 3 Bidang Tugas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Penambahan Modal, Pariwisata dan Perindustrian, Perdagangan, Keuangan dan Aset Daerah, serta Pendapatan Daerah. Ketua Hajah Rini Sri Rahayu SAG MSI dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Wakil Ketua Yusuf Musafa LC dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Sekretaris Samsudin SE MSI dari fraksi Golongan Karya.
anggota Cucu Suhendar, SPD, MAP, dari fraksi Demokrat. Ayi Suryana, dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Dede Salahuddin, dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Lulu Gandhi Nandrajati SE, MSI, dari fraksi Gerindra. Mamat Rahmat, dari fraksi Gabungan PDI Perjuangan dan Hanura. Hajah Mila Meliana SE, MSI, dari fraksi Golongan Karya. Insinyur Yayat Hidayat, dari fraksi Partai Amanat Nasional. Ihad Solihat, dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Asep Mulyana, dari fraksi Gerindra. Komisi 4, Bidang Tugas, Bidang Kesejahteraan Rakyat, Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan serta Perpustakaan dan Kearsipan. Ketua Haji Ade Rijal, SAG, dari fraksi Gerindra. Wakil Ketua Karnoto Eskep, MSI, dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Sekretaris Iwan Setiawan IB, dari fraksi Gabungan PDI Perjuangan dan Hanura. Anggota Haji Ahmad Mulyana, SPDI, dari fraksi Golongan Karya. Ade Husna, SPDI, MMPD, dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Dr. Andes Dudeh Ruhiat, MPD, dari fraksi Gabungan PDI Perjuangan dan Hanura. Yuda Puja Turnawan, dari fraksi Gabungan PDI Perjuangan dan Hanura. Taufik Hidayat, SHI, dari fraksi Partai Amanat Nasional. Witri Astrini, Eskom, dari fraksi Demokrat. Irwan Dani, SIP, MSI, dari fraksi Partai Amanat Nasional. Masyayu Siti Sapuro, SPT, dari fraksi Demokrat. Iden Sambas, SPDI, dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Tatang Sumirat, SIP, dari fraksi Gerindra. Nita Mustika Utami, dari fraksi Golongan Karya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
Wilujeng Sumping di Sekretariat DPRD Kabupaten Garut. Perkenalkan, nama saya Dedi Mulyadi, Sekretaris DPRD Kabupaten Garut. Perlu diketahui bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 139 tahun 2019, Sekretariat DPRD Kabupaten Garut memiliki fungsi penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, penyelenggaraan administrasi keuangan bagi DPRD, dan sebagai penyiapan bahan untuk administrasi persidangan dan penyediaan tenaga ahli bagi alat kelengkapan DPRD Kabupaten Garut. Sekretariat DPRD Kabupaten Garut terdiri dari 4 bagian sesuai dengan Permendagri 104 2016 termasuk pada tipe A. Terdiri dari 4 bagian. Pertama, bagian umum yang membawahi subbag tata usaha, subbag protokol, dan subbag perlengkapan. Kemudian, keduanya bagian keuangan. Terdiri dari subbag program perencanaan keuangan dan subbag akuntansi dan verifikasi. Kemudian bagian hukum dan persidangan membawahi subbag perundang-undangan dan subbag persidangan. Serta terakhir bagian fasilitasi, dukungan penganggaran dan dukungan aspirasi dan pengawasan. Terdiri dari subbag dukungan penganggaran dan subbag aspirasi dan pengawasan. Selanjutnya, Sekretariat DPRD Kabupaten Garut terdiri dari 75 orang pegawai yang termasuk pada pegawai negeri sipil dan TKK. Perlu dimaklumi juga bahwa di Sekretariat DPRD di era 4.0 ini sudah mengembangkan berbagai aplikasi untuk menunjang terhadap akselerasi dan sinergitas tugas fungsi Sekretariat DPRD. Di antaranya adalah aksi PASTER, yaitu akselerasi fasilitasi terintegrasi yang mewadahi terhadap berbagai aplikasi. Ada aplikasi surat terintegrasi, yaitu mulai penanganan surat masuk sampai pada pendisposisian dan pengarsipan sudah diupayakan melalui aplikasi surat terintegrasi ini yang disingkat dengan ASTER. Kemudian Siloka, sistem pengelolaan kunjungan kerja dan audiensi berbasis tracking number. Selanjutnya ada sistem informasi pengelolaan aset kendaraan dan barang pakai habis, dan juga ada sistem informasi pengelolaan pelaporan perjalanan dinas. Dengan sistem ini, perjalanan dinas dimaksimalkan dan diminimalisir terjadinya ada duplikasi. Kemudian, kami juga diapresiasi oleh Kemenkumham sebagai penyelenggara jaringan dokumen informasi hukum. Kemudian, untuk portal, kami menyediakan portal DPRD melalui website dprd.kabgarut.go.id. Dari keseluruhan aplikasi ini, kami sudah mendapatkan penghargaan dari Gubernur Jawa Barat mengenai aplikasi surat terintegrasi. Alhamdulillah, karyawan kami ada yang memiliki inovasi tinggi dan diberikan penghargaan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dan merupakan juara satu sebagai pegawai memiliki inovasi tinggi. Kabupaten Garut dapat dilihat dari lambang daerah yang menggambarkan segitiga di atas adalah merupakan pegunungan yang melingkari posisi Kabupaten Garut, sehingga Kabupaten Garut pada zaman dulu disebut sebagai Swiss Van Java. Ada garis bergelombang di bawahnya menandakan bentangan pantai
sepanjang 80 km di Garut Selatan. Kemudian di tengah-tengah ada gambar jeruk yang melambangkan kejayaan jeruk Garut dan sekarang sudah mulai dirilis kembali tanaman jeruk Garut mulai berproduksi lagi. Alhamdulillah. Garut juga memiliki wisata pantai, wisata gunung yang bisa memanjakan para turis dari mancanegara ataupun turis lokal untuk datang ke Kabupaten Garut. Garut Gurilams, gunung, rimba, laut, dan pantai serta pariwisatanya sungguh mempesona. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.